Yewu yang masih belum bisa menghubungi sang adik hingga detik ini melihat dari arah lain nampak seekor monster serigala yang tengah menyudutkan seorang guru yang diketahui bernama Guru Chen. Meskipun keduanya memiliki level yang setara, tapi di hadapan monster tersebut sang guru harus dibuat kepayahan. Apalagi dirinya harus bertarung sambil menjaga para siswa di belakangnya. Pastinya itu bukanlah sebuah hal yang mudah untuk dilakukan. Sebelum sebuah serangan pengoyak daging mendarat di tubuh si Guru Chen, Yewu yang baru saja tiba lagi-lagi membuat serangan yang menguras banyak HP dari makhluk tersebut. Di mana kedatangan Yewu tentunya saat ini menjadi sebuah harapan bagi mereka untuk tetap hidup di kemudian hari. Dan sesaat setelah mengalahkan makhluk tersebut, Yewu pun langsung memberi instruksi kepada si guru untuk segera pergi dengan membawa siswa-siswa yang terlihat bersamanya. Dan untuk sisanya akan ditangani oleh Yewu bersama Lao Feng dan juga Tian Tian. Yewu yang sebelumnya masih mengkhawatirkan keluarganya mencoba berpikir positif. Jikalau Nana si Loli yang berlevel 20 pasti sanggup untuk melindungi keluarga kecilnya. Karena yang terbaik untuknya saat ini yaitu menyingkirkan para monster-monster di akademi terlebih dahulu. Di sisi lain juga terlihat sebuah portal yang mengeluarkan seekor makhluk bermata satu bernama Cyclops. Yang merasa senang karena ditugaskan datang ke area sekolah, di mana banyak para manusia yang masih dalam masa pertumbuhan yang pasti rasanya sangat nikmat pikirnya. Tapi sayangnya, hanya beberapa detik setelah menginjakan kaki di sana, tanpa diduga-duga tubuhnya langsung terbelah menjadi dua bagian. Dan seperti sebelumnya, serangan eksekusi dari kapak geni 212 langsung saja didaratkan oleh Lao Feng sebagai penghabisan. Setelah menghabisi para monster bersama Yewu, Lao Feng kini sudah berada di level 15, sedangkan Ruan Tian Tian sudah naik ke level 12. Tapi meskipun telah mengalami banyak peningkatan, keduanya dituntut oleh Yewu agar selalu waspada dan jangan tenggelam dalam peningkatan level serta kekuatan mereka. Karena ia memiliki keyakinan apabila level dari monster-monster yang menyerang tidak akan selalu berlevel 15 saja, dan itu benar. Tak lama setelah Yewu mengucapkan kata-kata tersebut, seekor monster yang muncul di depan mereka kini levelnya tak lagi sama. Dengan kenaikan satu level saja dari monster sebelumnya, tentunya menghabisi makhluk ini bukanlah sebuah perkara yang sulit. Tingkat invasi monster dari level rendah ke tinggi membuat Yewu kembali berpikir jikalau keluarganya setidaknya dapat bertahan untuk sementara waktu karena Nana berlevel 20. Itu juga memberinya waktu untuk membantu semua guru dan para siswa bersembunyi di area perlindungan bawah tanah yang terdapat di sekolah mereka. Namun yang jadi permasalahan di dalam insiden ini, Yewu tidak mengetahui sampai di mana batas level monster dari invasi kali ini. Setelah berhadapan dengan grup Black Tiger, Yewu diperkirakan bisa mengatasi perbedaan level sekitar 20 level. Dan untuk level yang berada di atasnya lagi, ia pun ragu bisa mengalahkannya ataukah tidak. Tapi fakta tersebut tidak sedikit pun menggetarkan hatinya yang sudah siap bertempur agar tidak terlalu banyak korban yang mati dalam kesengsaraan. Ia pun langsung mengeluarkan skill True Eye untuk mengeksplorasi semua bentuk kehidupan yang ada di dalam sekolah. Dari situ ia mendapatkan jika masih ada beberapa teman dan guru yang tertinggal di sekitar area. Hingga akhirnya, Yewu memutuskan untuk menyebar menjadi dua kelompok. Ia akan menyelamatkan orang-orang di sebuah ruang yang letaknya paling jauh dari sana. Sementara Lao Feng dan Tian Tian akan pergi ke kantin untuk menyelamatkan tiga orang murid. Dan selanjutnya mereka akan langsung pergi ke tempat perlindungan bawah tanah untuk segera berlindung. Dan akhirnya mereka pun berpisah sebentar di titik ini untuk melakukan tugasnya masing-masing. Sesaat setelah Yewu pergi, Lao Feng yang sudah beberapa waktu berada di bawah naungan bosnya alias Yewu merasakan dirinya sudah banyak berubah berkatnya. Ia pun percaya jika suatu saat nanti Yewu akan terus membawanya ke masa depan yang lebih jauh lagi dari saat ini. Kemudian, dilanjutkan ke sisi Yewu yang masih terngiang-ngiang di dalam kepalanya mengenai level dari para monster terakhir yang levelnya masih belum bisa ia ketahui. Itulah mengapa saat ini Yewu menggunakan seluruh poin XP miliknya yang berjumlah 21 juta poin yang kemudian ia alokasikan untuk meningkatkan level Ling dengan Raja Qian. Dan saat ini level Ling-nya mencapai ke level 31. Dengan naiknya level Ling Yewu dengan Raja Qian secara drastis, ia pun ikut merasakan kekuatan penuh yang bergejolak di dalam tubuhnya. Diikuti dengan meningkatnya level Yewu ke level 5.
di mana bar level yang terpampang seperti ini kurang efektif di masa depan karena akan ada banyak orang di dunia yang dapat mengubah atau menyembunyikan level di status bar tersebut. Setelah mengalami kenaikan level sebelumnya, ia pun mendapatkan sebuah poin talent yang kemudian ia alokasikan ke dalam talent serangan. Dengan terbukanya talent serangan, Yewu pun menerima skill khusus tambahan yaitu Qian Form yang dapat mengubah tubuhnya ke bentuk pertama dari Kaisar Qian dan setiap serangannya akan menjadi kritikal dan berlangsung selama 180 detik atau 3 menit. Dan bila diingat-ingat, skill ini adalah skill transformasi pertama di saat Yewu baru mendapatkan Agun Raja. Namun pada saat itu, leveling Yewu masih rendah yang membuat bentuk transformasinya menjadi kurang powerful. Tapi kali ini, hasilnya tentu akan berbeda. Dan kemudian, kita akan dibawa ke sebuah ruangan di mana terdapat para siswa serta dua orang guru yakni Guru Li dan juga Guru Jia yang berperan layaknya sebagai tameng dengan tubuhnya yang besar. Mereka saat ini sedang terjebak di sana karena merasa ngeri. Apabila keluar dari sana, pastinya mereka akan segera menjadi lalapan para monster. Di tengah-tengah nuansa yang mencekam kala itu, mereka semua serentak dikagetkan dengan dinding yang hancur bersama dengan seekor monster. Tapi spesies itu telah wafat. Yang tentu saja hal tersebut dilakukan oleh Yewu yang sedang mencoba beberapa serangan menggunakan talent terbarunya. Kemunculan Yewu di ruangan itu pun bagaikan seorang penyelamat bagi setiap orang yang terjebak di dalamnya. Namun tidak dengan Guru Jia yang mengumbar kekesalannya terhadap Yewu dengan alasan Yewu yang saat itu menyuruh Guru Li untuk mampir ke sebuah gedung demi menyelamatkan para siswa yang masih berada di sana adalah sebuah tindakan yang keterlaluan menurut Guru Jia. Tapi menurut Guru Li, hal tersebut bukanlah masalah karena sejatinya tugas orang guru adalah untuk melindungi murid-muridnya, ucap sang wanita tersebut. Yang faktanya kekesalan Guru Jia kepada Yewu hanyalah ego semata karena pada awalnya ia ingin bertindak layaknya pahlawan yang menyelamatkan kecantikan Guru Li. Tapi pada akhirnya semua pusat perhatian saat ini direbut oleh Yewu dan karena sudah tidak ada peran lagi di sana, akhirnya si pria besar tersebut pergi sendirian dan mencoba kabur seorang diri. Karena ia pikir ia akan segera tewas jika kabur bersama dengan para siswa-siswa yang akan menjadi beban untuknya. Sebelum kepergiannya, Guru Jia dengan angkuhnya membenturkan bisepnya ke arah Yewu. Tapi sialnya, benturan yang terjadi menyebabkan patah tulang di bagian yang ia benturkan. Hingga akhirnya Yewu dan Guru Li pun berpisah, di mana Guru Li akan pergi menyelamatkan para siswa di gedung lain, sementara Yewu akan pergi ke sebuah tempat untuk menyelamatkan seseorang. Dan kemudian, tibalah Yewu di depan pintu gerbang ruang harta akademi yang sering dirumorkan. Dikatakan pula bahwa semua harta rahasia yang dikumpulkan oleh generasi di masa lalu terdapat di dalamnya. Dengan segel khusus yang dipasang di bagian pintu, membuat ruang harta tersebut tidak mudah dibobol secara paksa. Hanya dengan menggabungkan dua kunci kepala sekolah dan sekretarisnya barulah ruangan tersebut bisa dibuka. Namun anehnya, setelah menggunakan skill eksplorasi mata sebelumnya, Yewu melihat seseorang yang berada di balik ruangan tersebut di saat-saat krisis dari invasi para monster saat ini. Yang setelah ia dorong, ternyata pintu di depannya tidak terkunci. Dan setelah masuk ke dalamnya, nampak kilauan-kilauan yang bersinar dengan warna yang beraneka ragam yang diketahui kilauan itu terpancar dari harta-harta yang beragam jenisnya. Tapi di arah lain, di pojok-pojok ruangan, Yewu melihat seorang wanita berambut biru yang sedang mengorek-ngorek salah satu peti harta di sana. Di mana kedatangan Yewu yang kemudian menghampiri wanita tersebut tentu saja membuatnya kaget. Yang diketahui wanita ini bernama Shuhei dan ia juga merupakan salah satu teman sekelas Yewu. Yang nyatanya di tengah-tengah krisis akan sergapan para monster kali ini, wanita tersebut malah asyik berburu harta di ruang harta ini. Entah apa niat asli dari si wanita ini, namun yang pasti kedatangan Yewu yang tidak diduga-duga olehnya tentunya membuat Shuhei meningkatkan kewaspadaannya kepada Yewu karena ia sudah diciduk di tempat tersebut. Dikatakan pula oleh Yewu apabila Shuhei ini memiliki julukan dewi yang bersikap dingin di kelasnya, yang tidak tertarik dengan apapun di sekitarnya. Tapi anehnya, saat ini ia berada di ruang harta di mana tempat ini bukanlah tempat yang harus dikunjungi oleh siswa biasa.
Dan karena sudah tertangkap basah oleh Yewu, wanita tersebut mengarahkan serangan esnya kepada Yewu. Tapi sebelum serangan tersebut mengenainya, ia pun mengatakan jika semua orang pastinya memiliki rahasianya masing-masing. Untuk itulah Yewu tidak bermaksud untuk mencampuri urusan Shuhei saat itu. Toh kedatangan Yewu ke sana berniat untuk menyelamatkan seseorang. Tapi sepertinya wanita tersebut sama sekali tidak membutuhkan bantuan Yewu. Itulah kenapa Yewu akan segera pergi dari ruang harta itu. Tapi tiba-tiba saja, seekor monster gorila berotot datang dan menerjang dinding-dinding ruangan yang saat ini mereka singgahi. Namun berbeda dari sebelumnya, makhluk tersebut sudah berada di level 30 yang menandakan jika ada peningkatan level di dalam gelombang monster saat ini. Dan tentunya, semua ini bukanlah sebuah pertanda yang bagus. Makhluk ini datang ke sana setelah mencium aroma wangi dari seorang wanita yang saat ini sudah berada di depannya. Karena sudah sekian lama dirinya tidak merasakan nikmatnya daging-daging empuk dari seorang manusia yang baru saja beranjak dewasa. Shuhei yang merasa dilecehkan ini pun lanjut melesatkan beberapa pedang terbang dari es yang sepertinya serangan lemahnya itu bagaikan sebuah pijatan lembut di tubuh sang gorila. Dilanjutkan dengan serangan gorila berotot yang berhasil dihindari Shuhei. Ia juga memasang barir di sekelilingnya demi guna bertahan dari terjangan sang monster. Tapi itu semua tidak berguna di hadapan sang gorila yang kini bermaksud untuk melumat si gadis beserta barir yang ia keluarkan. Dan di momen-momen kritis inilah Yewu baru menunjukkan aksinya dengan memotong lidah yang menjulur ke arah luar. Dan juga lengan kanan si gorila. Ia pun berhasil menyelamatkan Shuhei walaupun sebelumnya Yewu mendapatkan perlakuan yang kurang layak dari wanita tersebut. Shuhei sempat terpukau setelah Yewu mengeluarkan kekuatannya yang begitu hebat. Bagaimana bisa? Dia level 30. Jangan berbicara lagi dan serahkan ini semua padaku. Cepat pergi dari sini, ucap Yewu. Di sisi lain, si gorila yang menerima serangan fatal masih tidak menyangka bagaimana mungkin bisa seorang limbah yang berlevel 5 ini memiliki kekuatan yang begitu besar. Brengsek, aku sedang kesakitan di sini, tetapi kau malah enak-enakan menggoda wanita di sana, ucap si gorila sambil mengarahkan tinju sempalnya ke arah Yewu. Tapi pastinya, serangan dari sang gorila ini sama saja dengan sebuah serangan bunuh diri di hadapan Yewu. Yang sebelum mendaratkan tinju apinya, ia pun sempat menyinggung sebuah nama yang pernah diucapkan Demon Spider di awal-awal cerita, yaitu Lord Qiang Beast. Kak, kau, bagaimana bisa kau bisa mengetahui Lord Qiang Beast? Siapa sebenarnya kau ini? Ucap si gorila, di mana kata-kata tersebut merupakan sebuah akhir baginya yang kemudian tertanamkan tinju api yang seketika hidupnya berakhir di tangan Yewu. Sambil sang MC menjawab, Aku hanyalah manusia yang hampir terbunuh olehnya. Dan setelah menghabisi makhluk tersebut, Yewu pun langsung mengarahkan Shuhei untuk segera pergi ke tempat perlindungan bawah tanah. Karena situasi yang terjadi semakin berbahaya, karena monster yang muncul levelnya semakin meningkat. Namun sepertinya, si wanita es ini memiliki caranya sendiri untuk pergi dari sana. Di mana kepergian Shuhei serta identitas aslinya masih menyimpan beberapa misteri yang belum terbongkar dalam video kali ini. Yewu yang kini masih berada di ruang harta di mana ruang tersebut kini sudah amburadul dan berantakan dengan harta-harta yang berupa item yang berceceran di segala tempat. Melihat kilauan-kilauan yang tergeletak di lantai pasti dong membuat Yewu tidak tegaan. Itulah kenapa Yewu akan sebentar saja menyimpan item-item ini supaya tidak hilang begitu saja. Menurut informasi dari skill True Eye miliknya, saat ini teman sekelas serta para guru sudah bersembunyi di tempat perlindungan bawah tanah. Yewu juga akan berniat pergi ke sana selanjutnya. Tapi tiba-tiba muncul sebuah peringatan karena seekor monster elit berlevel tinggi sedang mendekati ke arah tempat perlindungan bawah tanah dengan kecepatan tinggi. Dan tentunya bisa dipastikan jika monster berlevel 45 ini adalah bos monster dari invasi monster kali ini. Sampai akhirnya kita akan dibawa menuju ke sebuah ruangan tertutup di mana ruangan ini adalah zona aman tempat perlindungan bawah tanah yang sedari tadi kita dengar. Dan level keamanannya berlevel 40, yang artinya ruangan ini cukup untuk menahan serangan monster elit berlevel 40.
Alasan mengapa ruangan tersebut hanya level 40 saja itu dikarenakan di masa lalu monster yang pernah menyerang zona ke-9 itu yang paling tinggi hanyalah berlevel 30 saja. Yang pastinya tempat itu cukup aman sehingga para siswa bisa bernafas sedikit lega. Di antara mereka juga ada Tian Tian dan Lao Feng yang masih menantikan kedatangan Ye Wu yang masih belum menunjukkan dirinya hingga detik ini. Dan secara tiba-tiba, terdengar sebuah gedoran yang keras dari arah balik pintu gerbang yang sedikit membuat panik beberapa siswa yang mendengar suara tersebut. Tapi Lao Feng mengira jika itu adalah Ye Wu yang sudah tiba di tempat perlindungan ini. Ia pun langsung pergi untuk menjemput orang yang ia panggil bos alias Ye Wu. Tapi sialnya, tebakan Lao Feng kali ini meleset di saat sebuah benda berbilah tajam dengan mudahnya menembus pertahanan dari tempat tersebut, diikuti dengan runtuhnya pintu perlindungan yang diakibatkan oleh sebuah serangan dari seekor makhluk yang menyebut dirinya sebagai Zerg yang bernama Shar Shitin, berlevel 45. Meskipun saat ini Lao Feng bersanding dengan sebuah entitas mengerikan yang levelnya lebih jauh melampaui dirinya, pria tersebut tak sedikit pun merasa gentar sama sekali, walaupun dirinya sendiri menyadari jika makhluk yang ada di hadapannya saat ini takkan mungkin ia bisa kalahkan dengan seluruh kekuatannya. "Sepertinya aku sudah banyak dipengaruhi olehmu, bos," ucap Lao Feng di dalam hati kecilnya. Tapi perbedaan kekuatan yang jauh tidak menghilangkan sedikit pun keberaniannya, serta tugas yang diberikan Ye Wu kepadanya untuk menjaga orang-orang dari sergapan para monster. Maksud hati ingin menyerang makhluk di hadapannya, namun apa daya, hanya dengan sekali gibas dari monster tersebut, Lao Feng harus terkena serangan yang mengakibatkan nyawanya berada di ambang kematian. Tapi eksekusi kepada Lao Feng tidak dilakukan oleh makhluk tersebut, di mana makhluk tersebut akan lebih dulu menghisap sari-sari kehidupan dari para siswa. Mereka yang terkena serangan tersebut merasakan efek seakan-akan kepala mereka akan segera meledak. Perisai sihir Tian Tian pun tidak bisa berbuat banyak di hadapan serangan barusan. Dengan terserapnya energi kehidupan para siswa, Shi Tian pun mengalami kenaikan level yang membuat dirinya semakin kuat. Menyaksikan para siswanya tumbang satu persatu, Pak Kepala Sekolah pun tidak tinggal diam untuk menonton semua kengerian itu. Pak Tua ini pun langsung mengerahkan seluruh sihirnya yang berelemen petir, di mana serangan yang menguras banyak energinya sama sekali tidak berefek di depan Shi Tian, sambil mengatakan jika kelemahan para Zerg adalah Thunder Armor dan Human Flame, sedangkan serangan petir Pak Kepala Sekolah sama sekali tidak berguna untuknya. Serangan yang terhunuskan ke tubuhnya pun tak lagi mampu dihindari oleh Pak Kepala Sekolah yang sudah kepayahan. Taring-taring pelumat yang terdapat di bagian dada Shi Tian pun sudah siap melahap daging si Pak Tua. Di ambang kematiannya, ia pun sempat bersyukur karena sudah mewariskan keinginan serta keyakinan Muai kepada generasi baru. Ia pun percaya jika suatu hari nanti Ye Wu mampu untuk menemukan kebenaran dari dunia yang gila ini. Bagaikan torpedo api yang sangat cepat, Ye Wu yang baru saja tiba berhasil menyelamatkan si Pak Kepala Sekolah yang sudah sekarat. Luapan amarah yang meluap-luap sudah tidak lagi dapat terbendung akibat perbuatan Shi Tian yang telah menyakiti orang-orang terdekat Ye Wu. Ia pun tanpa ragu langsung mengaktifkan transformasi Raja Qian bentuk pertama. Ye Wu yang kini sudah berada tepat di hadapan Shi Tian dengan bentuk pertama dari transformasi Raja Qian, ia pun mengawali serangan pertamanya dengan sebuah pukulan yang berdampak kritikal berkat efek transformasinya. Shi Tian yang terkena pukulan Ye Wu menyadari jika serangan itu merupakan critical thunder armor yang beratribut api yang menjadi kelemahan baginya. "Dasar bocah yang merepotkan, tapi hanya seorang level 5. Aku sudah bosan mendengarkan kata-kata itu, tetapi mereka yang mengatakan hal semacam itu hanya berakhir dengan sebuah kematian," jawab Ye Wu yang seketika itu pula langsung menerjang ke arah Shi Tian. Diikuti dengan rentetan pukulan serta tendangan kritikal yang membuat Shi Tian merasakan pahitnya luka dari serangan bertubi-tubi yang ia dapatkan. Namun Shi Tian yang tidak menyerah akan siksaan tersebut dapat menghempaskan Ye Wu diikuti dengan sebuah kemampuan yang bisa mengendalikan para siswa yang telah tumbang, sehingga membuat Ye Wu memaksanya untuk tidak bertindak gegabah dengan menyerang para siswa. Di sini Ye Wu kembali mengaktifkan skill True Eye yang telah ia tingkatkan, yang membuat Ye Wu kini bisa melihat informasi seseorang secara detail.
yang ternyata para siswa yang kini dikendalikan oleh Shi Tian sudah tak lagi bernyawa. Itulah mengapa Ye Wu tidak akan segan-segan membantai para siswa yang nyawanya sudah tak lagi bisa diselamatkan. Tapi Shi Tian yang aksinya telah digagalkan Ye Wu tidak kehilangan akal. Ia pun menyuruh para mayat hidup ini untuk menerkam para siswa yang masih hidup, yang membuat Ye Wu mengalami sedikit kesulitan untuk menangani para mayat hidup yang bercampur dengan para siswa yang masih hidup. Aksi Lao Feng dan Tian Tian pun turut membantu Ye Wu yang saat itu sedang mengalami sedikit kendala. Ye Wu yang saat itu tengah mengurus para siswa membuat Shi Tian memiliki waktu untuk menyelinap dan pergi dari pertempuran. Aku tidak takut padanya. Hanya saja aku tidak ingin menghancurkan bocah tersebut sampai mati, gumam makhluk tersebut. Yang tiba-tiba saja di depannya telah muncul senjata modifikasi Ye Wu yang tembakan ganasnya tepat mengenai tubuh Shi Tian. Diikuti dengan Ye Wu yang muncul dan langsung mencabut sepasang sayap yang digunakan Shi Tian untuk melarikan diri. Berkat bantuan matanya, Ye Wu kini bisa melihat dengan jelas kelemahan bahkan skill yang dimiliki musuhnya. Di mana saat ini, Ye Wu telah berhasil menggagalkan sebuah skill yang mampu membuat makhluk yang dilawannya berubah ke bentuk mutasinya. Di tengah-tengah pertarungan tersebut, setelah mutasinya berhasil digagalkan, Shi Tian pun kini menyadari jika Ye Wu sudah mengetahui apa yang akan ia perbuat. Monster itu pun berniat melarikan diri ke tempat yang aman untuk mengulur waktu untuk menunggu kesempatan lain untuk bermutasi. Namun dengan sisa waktu 10 detik sebelum transformasinya berakhir, Ye Wu sudah mempersiapkan sebuah serangan eksekusi Crimson Star. Di mana skill Ye Wu kali ini memungkinkannya untuk mengirimkan musuh ke sebuah dimensi yang terdistorsi hingga akhirnya terkumpullah kepulan energi panas yang kemudian ia arahkan ke target yang sudah ia kunci.